Apa kabar semuanya? Semoga baik, sehat selalu. Saat ini saya mau memasak sotong campur tahu. Wow, sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah video. Ikutin ya seperti apa saya membuatnya. Saya upload dan video ini masakan simple, masakan sehari-hari ini. Terlebih dahulu saya ulek dulu kemiri, jahe, dan andaliman. Ini di pasar banyak andalimannya. Bumbunya dicukupkan sesuai dengan banyaknya sotong dan tahu yang dimasak sesuai selera. Bawang merah, bawang putih itu diulek halus, di blender juga boleh sesuai dengan selera. Nah, setelah sudah halus, sudah sereh dan daun kunyit, daun jeruk dan cabe, bawang merah ada juga yang saya ingin. Sebelumnya sotongnya saya rebus dulu. Cumi-cumi. Dan tahu. Kemudian setelah sudah direbus, bumbu yang sudah saya haluskan saya tumis. Aku ini selalu ini ikut. Bawang merah sama cabe yang sudah saya iris saya masukkan kemudian aduk-aduk sampai setelah sudah layu semua bumbunya, saya akan masukkan tahu. Kemudian ada tahu berapa potong. Kemudian saya masukkan sotong yang sudah direbus. Apa? Dan masak. Masak. Masukkan air. Masak. Setelah airnya sudah menyusut. Garam. Maaf ya, ini anakku lagi happy ya, jadi terdengar suara anakku. Kemudian saya pindahkan ke wadahnya karena sudah matang. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti video. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kalau masih warna merah, subscribe-nya di bawah video, tekan subscribe. Terima kasih.
kasih. Bye.